بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين وبعد أيها الطلاب رحمني ورحمكم الله Tidak lupa kita ucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita kenikmatan yang banyak di antaranya kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majlis ini untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhai amal soleh kita ini. Allahumma amin. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab baru yaitu bab maja'a firruqa wa tama'im kemudian kita telah membaca sebuah asar atau hadis dari Abi Bashir Al-Ansari seterusnya kita akan membaca satu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Dari Ibnu Mas'ud berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun Sesungguhnya ruqyah dan tamimah dan tiwalah adalah kesyirikan Hadis ini diruatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dan hadis ini hadis yang sahih. Apa itu ruko? Apa itu tamaim dan apa itu tiwalah akan kita baca penjelasannya dari Syaikh Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruqa." Ruqa jam'u ruqyah. Wa hadhihi laysat ala umumiha bal hiya amun uridu bihi khasun Sesungguhnya ruqyah Jadi ini tidak maknanya tidak secara umum. Tapi lafat umum tapi dimaksudkan dengannya khusus. Karena di antara ruqyah itu ada yang tidak syirik. Jadi ini lafdun amun uridu khas. Lafat umum yaitu ar -ruqah. yang maknanya ruqyah ini lafad umum tapi dimaksudkan dengannya khusus khusus apa? yaitu ruqyah yang tidak datang dasarnya dari syariat atau ruqyah-ruqyah yang menyimpang dari syariat itu bisa masuk dalam kesyirikan karena lafad hadisnya tadi inna ruqa wa syirkun jadi rukyah itu syirik. Rukyah yang bagaimana? Tidak semua rukyah, tapi rukyah-rukyah yang menyimpang dari syariat. Adapun rukyah yang ada dasarnya dari syariat, maka itu bukan syirik. Di antaranya Rasulullah bersabda tentang orang yang merukyah dengan al-fatihah. Rasulullah berkata, wa ma annaha rukiyah apa yang membuatmu tahu bahwasanya al-fatihah itu adalah rukyah wa ma apa yang membuat kamu tahu bahwasanya al-fatihah itu adalah rukyah dari perkataan nabi ini menunjukkan bahwasanya al-fatihah adalah rukyah bisa digunakan untuk meruqyah orang yang sakit dalam hadis itu di sana ada pemuka atau pemimpin suku, pemimpin kabilah yang tersengat kala jengking, kemudian mencari orang yang meruqyah. Datanglah seorang sahabat ini membacakan Al-Fatihah Al, -Fatihah, Al -Fatihah untuk meruqyah orang tersebut. Kemudian sembuh. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya di sana ada ruqyah-ruqyah syariah dan ruqyah syar'i i bukan syirik. Ruqyah yang syar'i itu bukan ruqyah yang syirik. Lalu yang bagaimana ruqyah syirik? Tentu saja ruqyah yang tidak ada dasarnya dari syariat, keluar dari syariat. Misalnya minta pertolongan kepada setan, minta kepertolongan kepada jin, atau jampi-jampi mantra-mantra yang diucapkan oleh dukun-dukun yang maknanya tidak jelas tidak dipahami oleh orang awam, dipahami dukun saja atau yang mengucapkan mantra-mantra tersebut. Yang kemudian, kemungkinan besar mantra-mantra itu isti'anah bil jin, minta tolong kepada jin. Hmm, itu ruqyah yang syirik. Wa murad walau mubahah. Apakah yang dimaksud ruqyah? Apa yang tidak datang syariat padanya walaupun ruqyah itu mubah atau yang dimaksudkan dengannya adalah ruqyah yang padanya ada kesyirikan karena sabda nabi itu tidak la yunaqidhu ba'dahu jadi perkataan nabi itu tidak saling kontradiktif tidak saling bertabrakan satu menguatkan yang lain satu mendukung yang lain tidak kontradiktif Rukyah syariah, alat ujaizah. Rukyah Ru syari yang ada dasarnya dari syariat itu diperkenankan. ruqyah syari seperti orang sakit dibacakan ayat-ayat Al Qur'an. Ada orang kesurupan dibacakan ayat-ayat Al Qur'an ataupun doa-doa yang maksurah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini namanya rukyah syari dan itu boleh. Tetanggamu, misalnya ada yang kesurupan, kamu bacakan Al-Fatihah, kamu bacakan Kul Wallahu Ahad, Kul Aung Dubird Kul Aung Dubird Nas atau ayat kursi dan ayat-ayat yang lainnya, yang para ulama menyebutkan ini ayat-ayat rukyah, kamu bacakan. Kalau jinnya kepanasan, teriak-teriak, jadi -teriak, ya suruh keluar, keluar. Jangan di dalam tubuh fulan ini dan seterusnya siapa yang pernah melihat orang di ruqyah? nah seperti seperti itu ruqyah syari bukan ruqyah dari Mbah dukun atau paranormal bisa hmm. jadi yang diucapkan mantra mantra Mbah dukun itu mengandung kesyirikan isti'anah bil jin minta tolong kepada jin Wa al Demikian pula ruqyah yang sifatnya mubah. Allati yurqa biha al-insanu al-maridu. Ruqyah mubah di sini adalah ruqyah yang digunakan atau dibacakan kepada orang yang sakit. Yang mana ruqyah tersebut misalnya doa orang, doa Pak Kiai, yang mana doa tersebut berasal dari Pak Kiai sendiri, bikinan sendiri Pak Kiai. Tapi tidak mengandung dosa, tidak mengandung syirik. Tetap minta tolong kepada Allah, bukan minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau para wali-wali orang-orang soleh yang telah meninggal dunia yang lainnya. Ini rukyah yang mubah. Artinya Pak Kiai atau seorang ustadz, mengucapkan doa-doa min indi nafsihi dari dirinya sendiri tapi tidak menyelisih syariat. Maka ini namanya ruqyah yang mubah. Diperkenankan. Siapa yang meruqyah dengan doa-doa buatan sendiri yang tidak menyimpang isi doanya tersebut, maka ini ruqyah al-mubahah yang hukumnya boleh dipakai, boleh digunakan. Kalau rukyah marsruah ya, rukyah menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Rukyah dengan doa-doa yang maksurah, maksud itu yang diriwayatkan dari Nabi itu jelas disyariatkan. Yang kedua, rukyah dengan doa-doa bikinan ustaz, bikinan Pak Kiai yang isinya tidak menyimpang dari syariat, isinya tidak ada kesyirikan di situ. Isti'anahnya minta tolongnya juga kepada Allah, bukan kepada para wali orang-orang soleh yang telah meninggal dunia maka itu boleh dan boleh digunakan untuk meruqyah orang yang sakit. Adapun ruqyah yang isinya mantra-mantra jampi-jampi seperti yang diucapkan para dukun, paranormal yang mana tidak jelas seperti yang kita, kita jelaskan tadi hukumnya syirkun itu kesyirikan tidak boleh digunakan untuk meruqyah. Maka, kalau ada tetangga sakit, eh, ataupun siapapun, tidak boleh dibawa ke Mbah Dukun, ataupun paranormal, karena nanti mantranya, jampi-jampinya, pada umumnya mengandung kesyirikan. Kalau ada orang kesurupan dibawa kepada ustadz yang mengetahui tata cara ruqyah yang syariah, hmm. apalagi ustadznya hafalannya banyak. mungkin ada ustaz namanya Syaifulloh, ya kan bisa didatangi ustaz ini tolong diruqyah ya kan wah kata wa qaluhu at-tamaim fasarahal muallif biqaulihi tamaim ditafsirkan oleh muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan perkataan sayun yu'allaqu 'alal aulad tamimah yang jamaknya tamaim adalah sesuatu yang dikalungkan, digantungkan kepada anak-anak yattaqu nabihi al -ayna, untuk menjaga melindungi anak-anak tersebut dari penyakit ain. Penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan karena ucapan orang yang melihat anak kecil tersebut. Ucapan yang tidak disertai dengan zikrullah sehingga menyebabkan orang yang di omongi tersebut jatuh sakit itu namanya penyakit ain dan ini pernah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu wahiyamina syirki siapa yang mengalungkan sesuatu pada anak-anak untuk melindungi anak tersebut dari penyakit ain minas syirki ini termasuk syirik Le'anna anna syari'a lam yaj'alha sababan Tut al ainu karena syariat atau penetap syariat Allah Subhanahu wa taala tidak pula rasulnya menjadikan itu sesuatu yang dikalungkan tersebut menjadi sebab untuk melindungi anak dari penyakit ain lah kok dia menggunakannya untuk melindungi anak dari penyakit ain maka terjatuh dalam kesyirikan karena Allah tidak menjadikannya sebagai sebab tapi dia menggunakan sesuatu yang dikalungkan tersebut menjadi sebab untuk melindungi dari penyakit ain. Maka ini terjatuh dalam kesulitan. Wa al insanu al insanu risah ain Kemudian di sana ada adat di kalangan bangsa Arab, Bagaimana kalau orang-orang tua itu memakaikan pakaian pada anak-anaknya? Anak-anaknya ganteng, anak-anaknya masih kecil, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Hmm. Kemudian dipakaikan padanya baju yang usang, baju yang jelek. Niatnya apa? Biar tidak kena ain. Karena anaknya ganteng, semakin pakai baju ganteng ya, bisa kena ain. Orang memujinya malah jatuh sakit. Kenapa? Memujinya tanpa nyebut nama Allah. Ini namanya penyakit ain. Nah, bagaimana hukumnya? Orang tua memakaikan pakaian kepada anak-anaknya, pakaian yang jelek-jelek, pakaian yang usang. Tujuannya apa? Biar nggak kena ain. Kata Sosimin, al Dohirnya nggak mengapa. Orang tua memakaikan pakaian anak-anaknya, pakaian yang jelek niatnya biar nggak kena ain. Lam yaf al Alasannya karena si orang tua ini nggak berbuat nggak berbuat apapun. Yang dia lakukan, yang dilakukan oleh orang tua tersebut adalah taroka Dia tidak berbuat sesuatu, tapi dia meninggalkan sesuatu. Apa yang ditinggalkan oleh orang tua itu? Yaitu tajmilul aulad bil malabis Jaidah, au al alhasana. Dia orang tua ini meninggalkan anaknya dengan tidak mengenakan kepada anaknya itu pakaian-pakaian yang bagus. Jadi orang tua ini meninggalkan pada sang anak tidak memakaikan kepada sang anak pakaian-pakaian yang bagus, tapi memakaikan kepada dia kepada anak-anaknya pakaian-pakaian yang jelek. Tujuannya apa tadi? Yaitu biar tidak kena ain. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwasanya Utsman Utsman bin Affan ro'a sobian malihan. Dia melihat anak kecil yang ganteng, tampan. Fakola kemudian Utsman mengatakan di sini Utsman hanya sekedar Utsman saja, tapi don saya Utsman bin Affan ini kan. Dasimu nau natahu dasimu natahu dan nunah hiya alati takhruju fil indama yad kanak nunah itu adalah sesuatu yang keluar dari wajah ketika anak itu tertawa atau senyum coba senyum nah, ada semburat-semburat di pipinya wajahnya ketika dia itu namanya nunah hmm, kalau ada orang orangnya biasa cemberut masam ini. Ketika dia ketawa, itu ada pancaran cahaya gitu kan. yang enggak jadi. Nah, itu namanya nunah. Nah, ini kalau dipuji tanpa menyebut nama Allah bisa menyebabkan orang itu kena ain. Maka Utsman mengatakan dasimu nunatahu. Artinya corenglah bagian wajah yang kalau dia tersenyum ketawa itu semburat gitu, cerah gitu loh. Nah itu dicoreng. Corengnya ya seperti tentara mau perang itu, coreng-coreng gitu. Coreng -coreng gitu. Hmm. Nah, itu namanya das ini perkataan Utsman, dasimu nunatahu. Mana jasimu eh sawidu berilah warna hitam mungkin pakai spidol hitam Mungkin pakai areng gitu kan. Zaman dahulu belum ada sepeda, adanya arengnya pakai areng gitu kan. Tujuannya apa? Menghindari kena ain dari orang yang memuji tanpa menyebut nama Allah. Para ulama berselisih apabila yang ditulis di situ adalah ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada perselisihan berarti ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kemudian Shauhaimin mengatakan, waduhirul hadis mamnu'ah. Doher hadis menunjukkan bahwasanya perbuatan semacam ini dilarang. Tidak boleh menulis ayat Al-Quran kemudian dimasukkan ke kantong plastik, kemudian diikatkan di tangan anak atau di lehernya sebagai pelindung anak dari penyakit ain. Dohernya nggak boleh. Karena sebagian orang menulis Al-Quran dengan huruf yang kecil-kecil di dalam kertas yang kecil, gitu kan? Gak jelas. Dimasukkan ke kantong plastik, kemudian dikalungkan kepada anak kecil. Ini kata Sayyid Simin, bersamaan dengan ini perkara muhdas, perkara baru. Ini juga termasuk kategori ihanatun lil Quran, ini juga termasuk merendahkan, menghinakan Al-Quran. Kenapa? Karena namanya yang kecil, nggak paham apa yang dia pakai. Kadang ngeces kena Al-Qurannya. Apa yang ditulis tadi? Ngiler, umbelen, nih kan? Mengenai. Bisa jadi kan demikian. Ini juga termasuk Ihana perendahan terhadap ayat-ayat Al-Quran -ayat yang ditulis tadi. bin najasah. Kadang apa yang ditulis dari ayat-ayat Al-Quran -ayat itu bisa terkena najis, karena anak yang memakai kan kurang perhatian juga. Kadang dibawa masuk ke kamar mandi. Wal aman, wal amakin al qadarah juga dibawa ke tempat-tempat yang kotor, Tempat-tempat yang najis, yang lainnya selain hamam, dan ini semua termasuk kategori menghinakan Al-Quran. Maka lebih baik tidak usah berbuat demikian, tidak boleh, tidak usah menulis ayat Al-Quran, kemudian diletakkan dalam satu kantong dan dikalungkan kepada anak kecil, enggak usah. Hmm. Kemudian sosman mengatakan akan tapi sangat disayangkan bahwasanya manusia menjadikan ibadah ini satu jenis untuk tabaruk dan mencari barokah sebagaimana sebagian orang bertabaruk dengan rukun yamani. Yukun, rukun nyamani adalah rukun pojokan. Rukun itu pojokan. Pojokan Ka'bah sebelum pojokan yang di situ ada hajar aswad. Jadi kalau kalian ke Ka'bah di sana ada pojokan yang di situ ada hajar aswad. Ah di situ dimulai awal putaran toaf berputar. Ah pojokan keempat setelah rukun Hajar Aswad kemudian pojokan berikutnya pojokan bukan pojokan yang keempat itu namanya rukun Yamani dan itu tidak ada syariatnya untuk diusap tapi banyak orang jamaah haji ataupun umroh, datang mengusap usap rukun Yaman al kemudian setelah mengusap ke rukun Yamani Kemudian diusapkan ke wajah anak kecil. Wa sadrihi dan dadanya. Ini untuk tabaruk gitu kan. Nah ini tidak tidak diperkenankan. Kalau memegang rukun Yamani ada dasarnya memang diperkenankan. Cuman kalau untuk tabaruk setelah mengusap rukun Yamani kemudian diusapkan ke wajah ataupun eh, dada anak kecil dengan tujuan tabaruk maka ini tidak ada dasarnya. Dan demikian pula banyak para jamaah haji ataupun umrah yang mengusap-usap dinding ka'bah. Padahal tidak ada dasarnya. Hmm. Bertabaruk dengan mengusap dinding ka'bah itu tidak ada dasarnya. Hmm. Kalau kalian melihat di TV atau video, kalau musim haji, eh, kiswah. Kiswah itu penutup kelambu, penutup Ka'bah itu diangkat, dinaikkan, dikerek ke atas itu. Kenapa? Karena pemerintah Arab Saudi sudah pengalaman bertahun-tahun. Kalau nggak dikerek, nanti disobek orang-orang untuk tabaruk. Paham? Hmm. Padahal nggak ada dasarnya. Apakah kalau dapat kiswah atau kain penutup kabah itu mendatangkan berkah kalau pedagang ya jadi laris kalau profesi apapun jadi sukses nggak ada dasarnya annahum ja'alu yamani Jadi sebagian orang itu menjadikan mengusap rukun yamani itu bagian dari tabaruk mencari barokah la ta'abud bukan tujuan ibadah tapi niat mereka tabaruk bukan ibadah wahada jahlun ini adalah kebodohan pada sebagian kaum muslimin yang bertabaruk dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya dari syariat untuk digunakan sebagai sarana tabaruk sarna mencari barokah. Waqat qala Umar fil Hajar Hajar Aswad, Umar pernah berkata kepada Hajar Aswad ketika dia mencium Hajar Aswad atau mengusap Hajar Aswad dia mengatakan Umar berkata, Ini a'lamu annaka Hajar." Aku tahu bahwa kamu itu Hajar, batu. Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu itu hanya sebuah batu. Lakadur tidak memudorotkan dan tidak bisa memberi manfaat. Walau lah Rasulullah yukabiluka Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu. Jadi Umar mencium Hajar Aswad karena itibaan li Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah mencium Hajar Aswad. Kapan? Ketika akan memulai tawaf ketika jadi setiap tawaf itu setiap putaran disunahkan mencium hajar aswad itu kalau bisa kalau nggak bisa mengusap kalau nggak bisa melambaikan tangan cukup jadi sunahnya demikian dan mencium ataupun mengusap hajar aswad itu hukumnya sun nah tidak wajib siapa yang mengerjakan yang dapat pahala Siapa yang tidak mengerjakannya tidak berdosa. Bagaimana orang ingin menjalankan sunnah, yaitu mencium atau mengusap hajar aswad, tapi dia harus menyakiti saudaranya kaum muslimin. Boleh enggak? Sekedar untuk mengerjakan sunnah, sampai dia dorong-dorongan, jorok-jorokan, siapa yang kuat dia yang menang, rebutan ingin mencium hajar aswad. Boleh enggak? Ya enggak boleh kalau hanya untuk mendapatkan amalan sunnah jangan sampai mengerjakan yang haram yang haram apa di sini ul muslimin menyakiti kaum muslimin dengan itu dorong dorongan siapa yang kuat yang menang yang badannya besar menang hmm. bahkan sebagian orang Menjadikan ini sebagai pekerjaan. Maksudnya bagaimana? Di sana ada guide, pemandu jamaah umroh ataupun haji, memberikan jasa. Ayo ikut. Saya me melayani jasa, me membawa orang untuk bisa mencium hajar aswad. Yo dapat upah. Nggak hmm. ada yang gratisan tuh nggak ada. Dan dia harus mendorong mencari jalan orang-orang yang di belakangnya untuk bisa sampai mendekat ke Hajar Aswad. Padahal ribuan orang sedang tawaf kalau ini musim haji. Maka ini menyakiti kaum Muslimin. Nah, jadi sekali lagi untuk melaksanakan amalan sunnah jangan sampai menyakiti kaum muslimin. Contohnya ya ini, ingin mencium hajar aswad atau mengusap hajar aswad. Qauluhu kemudian sabda Nabi at-tiwalah. Apa itu tiwalah? Syai'un yu'allaquna ala zawj, sesuatu yang diikatkan atau dikalungkan kepada sang suami. Annahu ila zawjiha kalau suami pakai semacam ini maka membikin sang istri tambah cinta ini kan ini tiwalah sesuatu yang dikalungkan kepada seorang suami atau dipakai oleh sang suami yang bisa membawa sang istri tambah dekat dengan suaminya. Ataupun sebaliknya, kalau yang pakai sang istri, maka sang suami tambah sayang dengan istrinya. syirkun li anhu in. Ini termasuk kesyirikan, karena ini bukan sebab syar'i yang dengannya sang suami menjadi tambah cinta dengan istrinya atau sang istri tambah cinta dengan suaminya wala dariin lil mahabbah ini bukan sebab syar'i dan bukan buka, dan bukan pula sebab kodari untuk membuat cinta pasangannya contohnya apa wallah alam ya kan contohnya apa di Indonesia itu sesuatu yang dipakai oleh misalnya susu itu ya kan susu itu apa tanya Mbah Google apa itu susuk kan. Misalnya susuk hmm, tujuannya apa? Agar sang suami tambah sayang atau kebalikannya. Hmm, sang suami pakai susuk biar sang istri tambah sayang. Hmm. Itu contoh praktek di masyarakat semacam itu. Dan itu jatuh dalam kesyirikan. Jangan pakai su susu kalau ada teman tetangga yang pakai susu dinasihati jangan pakai susu hal dublah minha bagaimana dengan dublah apa dublah dublah adalah khatam yustara inda zawad yudha'u fiyadizawd cincin yang dibeli ketika menikah yang dipakai oleh sang suami. Suami istri kan. Wa idza alqahu apabila sang suami melempar cincin tersebut atau tidak memakainya maka sang wanita sang istri berkata innahu la yuhibbuha. Berarti sang suami tidak cinta istri buktinya cincinnya dicopot. Wahum <tik> an Dengan demikian mereka telah meyakini keberadaan cincin itu bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudorot. Kalau dipakai ya bermanfaat berarti dia masih cinta. Kalau nggak dipakai berarti mendatangkan mudorot berarti dia nggak cinta. Wayaquluna <tik> innahumada selama sang suami masih pakai cincin berarti hubungan keduanya masih saling mencintai walak bil aksi kalau dicopot berarti dia sudah nggak cinta dengan pasangannya kan ada di masyarakat semacam itu ada tunangan tunangan nggak dikenal dalam Islam tapi masyarakat ada berlaku ada di masyarakat ada yang namanya tunangan Kemudian ketika tunangan tukar cincin, tukar cincin. Wa ilam tu jadhadihnya wahyabai dah Allah tashabuha fa fihi tashabu bin nasara. Fa inna ma minhum. Jadi adat semacam ini diambil dari nasara. Seandainya orang yang memakai cincin tadi tidak berkeyakinan demikian, kalau dipakai berarti masih sayang. Kalau nggak dipakai, tidak sayang, tidak berkeyakinan demikian, maka minimal ini jatuh kepada tasabuh. Kenapa ini adatnya kaum Nasoro? Islam tidak mengenal demikian. Demikian pula kalau cincinnya terbuat dari emas, emas itu nggak boleh dipakai oleh lelaki, kaum lelaki kaum pria tidak boleh pakai cin, cincin berarti ini larangan yang lainnya yang dilanggar oleh yang tukar cincin dan pada umumnya kaum muslimin hmm, larangan yang lainnya diterjang yaitu seorang lelaki memakai cin, cincin cincin apa? cincin kawin nggak hmm, boleh Kemudian perkataan Nabi tadi Inna ruqa ima tama'ima syirkun nah, Syirik di sini Apakah syirik besar Atau syirik kecil Maka Sausimin menjawab Bihasabi ma yuridul insanu minha Sesuai dengan niat yang ada pada diri Orang yang mengenakan memakai menggunakan tersebut, jika dia menggunakan apa, tamimah ataupun tiwalah tadi, dengan meyakini bahwasanya yang bisa menolak mudorot yang bisa menolak penyakit Ain misalnya adalah Allah maka orang yang menakan tamimah dan tiwalah tadi terjatuh dalam sirik kecil namun apabila orang yang mengenakan tamimah ataupun tiwalah tadi meyakini bahwasanya apa yang dia pakai itu bisa menolak penyakit ain ataupun kemudaratan yang lainnya dengan sendirinya tanpa kehendak dari Allah maka ia jatuh dalam kesyirikan misalnya ada orang pakai susuk susuk masuk dalam tiwalah dia meyakini susuk ini yang bikin orang eh, apa itu senang dengan dirinya gara-gara dia pakai susuk misalnya susuk di wajahnya Eh, susuk di pipinya Susuk di batuknya hmm, Atau susuk di hidungnya Susuk di bibirnya Susuk inilah yang membuat orang Cinta dengan saya Bukan Allah yang membuat cinta orang-orang itu kepada dirinya Maka ini terjatuh dalam Syirik Besar Tapi kalau dia meyakini atau berpendapat bahwasanya ketika dia memakai susuk dan dia meyakini bahwa susuk yang dia pakai itu hanya sarana yang membuat cinta, yang menjadikan orang-orang itu cinta dengan dirinya, sayang dengan dirinya, mengidolakan dirinya adalah Allah, maka dia terjatuh dalam syirik kecil. Kenapa? karena susu bukan sebab un, yang boleh dipakai untuk menjadikan orang itu senang kepada dirinya. Ayatul Abrahimani Warahimakumullah Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat فنكتفي بهذا القدر فنختم بدعاء فَرَطَ المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته